Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Solder Panas. Untuk kesempatan video saya kali ini, saya mau unboxing box power amplifier series CA. Untuk model tipenya tertulis CA30. Tak usah lama-lama ya, Mas Bro ya. Langsung saja kita buka. Ya, apa saja, seperti apakah bentuknya. Oke, Mas Bro, bentuknya seperti ini. Kita lepas lagi ya. Kita lepas lagi plastiknya. Mantap Mas Bro. Ya Mas Bro, untuk panel depannya seperti ini ya Mas Bro ya. Jadi di sini menggunakan dua buah potensio. Channel untuk channel 1, channel 2 dan ini untuk saklar power on off. Ini menggunakan saklar yang gede, biasanya 4 kaki ya Mas Bro ya. Dan ini potensio channel 1, channel 2, ini lampu LED. Ada tulisan clip, sinyal, protect, dan aktif ya Mas Bro ya. Pasti Mas Bro udah pada tahu apa fungsi-fungsi dari semua tulisan ini. Clip, sinyal, protect, aktif. Nah seperti ini ya Mas Bro ya. Dan untuk bagian panel belakang sekarang Mas Bro ya. Nah di sini ada tempat untuk kipas angin atau fan. Ini kipas satu, ini kipas kedua ya Mas Bro ya. Dan ini untuk jalur inputnya ada dua channel menggunakan jack yang seperti apa RCA. Ini jack cewek. Dan ini untuk jack input yang seperti apa ya pada mixer biasa dipakai untuk input balance. Nah seperti itu. Nah di sini ada tombol saklar buat stereo atau bridge, biasanya cetik-cetik yang seperti itu Mas Bro ya. Dan untuk jalur outputnya di sini ada jalur bridge main plus bridge untuk nge-bridge. Dan ini jalur ke speaker, jalur speakon, jack speakon. Untuk ini ada tempat untuk fuse atau shaking. Dan ini untuk jack colokan ke AC kabel 220 ke listrik. Dan untuk ukurannya dari sisi depan ya Mas Bro ya. Nah, dari tampilan depan box CA30 ini saya rasa sangat pas buat power kelas lapangan ya Mas Bro ya, terutama yang menggunakan trafo toroid atau bisa juga dengan trafo kotak yang berukuran 30 ampere. Jadi ini CA30. Untuk ukurannya Mas Bro ya, kita ukur dari ketinggiannya 18 cm ya, 18 cm. Dan untuk panjangnya dari sisi sini ya ada ukuran 44 ya, kurang dikit 44. Kalau dari sini, dari tepi sini ke tepi sini ada kisaran 48,5. 48,5 ya Mas Bro ya. Dan untuk mundurnya ke belakang ini
Kalau diukur dari tepi sini ke tepi sini ya Mas Bro ya, ini ada 44 cm ya Mas Bro ya. Dan untuk box ini sudah dilengkapi dengan baut-baut yang komplit ya Mas Bro ya. Kita coba bongkar bautnya ya Mas Bro ya. Sepertinya di dalam ada isinya, gak tahu isinya apa. Coba kita bongkar dulu. Kita bongkar menggunakan obeng ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, bautnya sudah saya lepas ya Mas Bro ya. Ini bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 Mas Bro. Hanya tutup panel atasnya aja ini Mas Bro. Ada 11. Kita buka ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, untuk dalamannya, nah ini untuk dalamannya ada Mas Bro ya. Oh, masih dilengkapi dengan ini. Ini sepertinya, waduh gelap. Tak bawa keluar dulu ya Mas Bro ya. Nah, dilengkapi dengan 4 buah opo iki jenenge. Kayaknya ini yang buat dudukan yang di bawahnya ampli ini. Ada di pojok 1, 2 dan belakang 2. Jadi biar tidak ganjel nantinya. Ini dipakai untuk dudukan box ya kayaknya ya Mas Bro ya. Dan sudah dilengkapi dengan baut untuk ini, bautnya. Dan ini sudah dilengkapi dengan knob untuk potensio ya Mas Bro ya. Oke, saya tutup lagi ya Mas Bro ya. Untuk harganya, mungkin untuk harga tiap daerah, tiap lokasi mungkin harganya beda-beda ya Mas Bro ya. Dan juga tergantung yang jual. Jadi untuk harga tidak usah saya sebutkan harga nominalnya. Oke Mas Bro ya, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini menambah wawasan dan pengetahuan buat teman-teman para pecinta audio soundman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.